Mas Agus, ya. Tempat di sana serem nggak? Wah, lumayan serem banget itu, Mas. Jadi rumah yang itu serem banget ya? Iya. Percaya, Mas Agus? Percaya, ada Bang Salim. Wah, luar biasa. Mas Sam, angker nggak di sana? Hal yang namanya makhluk itu, Allah menciptakan kan manusia dan jin. Tentunya, pasti ada yang menempat. Apalagi kalau rumah-rumah yang sudah terbengkalai, lebih dari 2 tahun. Oke. Pasti kan sudah berganti penghuni. Itu terbengkalai di atas 2 tahun apa 10 tahun? Ya, kemungkinan lebih dari 5 tahun lah. 5 tahun. Mas Agus, 10 tahun mungkin ya di sana? Lebih 10 tahun. Kita langsung OTW ke rumahnya. Sekarang kita mulai masuki rumah ini, teman-teman. Jadi rumah ini sudah terbengkalai, sudah cukup lama, katanya lebih dari 10 tahun. Dan terkenal angker ya, teman-teman. Tapi saya penasaran, pingin lihat rumah ini seperti apa. Nah, itu terlihat jelas ya. Ada tangga yang untuk menuju ke atas. Tapi sebelum ke sana, kita ke sebelah kanan dulu, lihatin teman-teman. Tuh, sebelah kanannya. Jadi sebelah kanannya ada kayu-kayu. Kayaknya ini rumah plus dulunya usaha bangunan dulunya mungkin. Cuma lihat teman-teman, tumbuhan merambat sampai masuk ke dalam seperti ini. Kayak ular ya. Terlihat jelas tuh ya. Nah, ini lihat di sini. Wih, ada kuda teman-teman. Ini kalau gede aja. Kalau besar bisa dinaikin ini. Coba saya yang kecil jadi nggak bisa dinaikin, teman-teman. Oke, lanjut. Itu lihat teman-teman tuh, ada sebuah lemari. Padahal ini lemarinya masih bagus loh. Tuh lihat, sudah sawang semua ya. Lemarinya padahal masih bagus. Ini kalau dibawa pulang boleh nggak ya? Ditutup-tutupin dikit ya. Biar jangan terlalu berantakan. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini sebelah kanan. Wih, ada dispenser. Nggak tahu itu ada apa lagi tuh. Kondisi sampai seperti itu ya, jebol ya kondisinya. Nah, ini lihat. Oh, ini keranjang teman-teman. Jadi keranjangnya ini sama yang di sebelah sana tuh. Keranjang kecil ini tuh. Tuh lihat, ada keranjang-keranjang masih ada. Jadi ini kayaknya tempat tidur utamanya di sini. Wih, masih komplit teman-teman. Lihat tuh, ada spring bed 2. 1, 2 spring bed. Dan masih ada lemari, dan itu ada dipan. Dipannya masih ada berapa ini? Wih, keren teman-teman. Ada ini, sarang tawon tuh. Ini kayaknya banyak madunya kayaknya. Ada sarang tawon. Jendelanya aja sampai seperti itu ya. Tuh lihat, jendelanya pecah, ditumbuhi sama tumbuhan yang sampai masuk ke dalam. Sawangan semua ya. Masih ada spring bednya itu 2. Kayaknya masih bagus spring bednya ini tuh. Iya, masih bagus teman-teman. Yang satunya masih plastikan malah. Jadi ada 2, satunya seperti ini, satunya masih plastikan terlihat. Masih ada foto presiden. Dan di sini masih ada foto Yesus ya. Ada 3 foto Yesus di sini. Ini jam. Ini apa ya, teman-teman? Coba kita cek. Ini ada, ini apa ini? Bank BRI ini. Itu ya, Bank BRI transfer ya. Dan di sini ada kartu Telkomsel. Gak tahu itu nomornya masih aktif apa enggak. Tuh lihat kondisi seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Ada suara teman-temannya. Ada suara. Mungkin binatang ya. Sudah hancur seperti ini, atapnya jebol. Atapnya jebol teman-teman. Tuh denger teman. Dengar enggak itu? Ada suara ini sampai ini teman-teman, tangan sampai merinding teman-teman, ada suara. Ya,
walaupun ada suara, tapi saya tetap berpikir positif aja bahwa di sini itu tidak ada sesuatu apapun ya teman-teman. Jadi kita harus tetap berpikir positif bahwa tempat apapun, selama mental kita itu kuat, itu tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Walaupun tempat seperti ini, lihat tuh teman-teman, kamar lagi nih. Tuh, terlihat bagian belakangnya sampai ditumbuh seperti itu ya. Ini kayak lorong ya. Belakangnya itu bentuknya kayak lorong teman-teman. Jadi sangat menakutkan. Ini apa nih? Oh genteng ya. Atapnya jatuh, jadi gentengnya simpan di situ. Oke lah, sekarang kita lanjut ke atas teman-teman. Nah ini kita menuju ke lantai atasnya. Jadi teman-teman, sekedar ngasih tahu aja bahwa tempat angker atau tempat yang menyeramkan dimanapun tempatnya itu tidak perlu ditakuti ya. Karena takut itu harusnya kepada sang pencipta, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Contoh tempat seperti ini terbengkalai. Saya santai-santai aja di sini teman-teman. Tuh lihat. Terbengkalai sampai seperti itu tuh. Pohon-pohon sampai ke kata-kata semua ini padahal di lantai duanya. Itu pohon mangga ya. Pohon mangga. Nah ini di lantai atas ya. Lantai atas seperti ini nih. Tuh, cuma ada kamar aja ini. Tapi sudah pada berantakan semua. Oke lah, kita lanjut. Gak usah lama-lama. Kita lanjut ke bawah. Sekarang saya turun ke bawah teman-teman. Ini jalannya agak susah ya, karena banyak pohon. Ada suara teman-teman. Wow, itu lihat teman-teman. Tadi kan pintunya betul-betul ngebuka ya. Sekarang kan nutup sendiri. Tuh, bergerak ya. Wah, ini HP sampai ngeblur teman-teman. Fokusnya sampai hilang tadi. Wow. Mengerikan ini. Oke, kita lanjut ke bawah. Itu bagian sebelah sananya. Masih banyak tempat-tempat yang belum saya datengin teman-teman. Jadi masih ada beberapa tempat yang saya belum datengin. Tapi sudahlah, saya akhiri saja videonya karena posisinya sudah terlalu malam. Jadi takut ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Makanya saya akhiri saja videonya. Kepada siapapun yang sudah menonton video ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.